saking manisnya mungkin jadi semut pun pada datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya akan memetik buah pepaya California. Ini pepaya California. Buahnya sengaja dibungkus seperti ini karena banyaknya binatang yang selalu memakan buah pepaya ini. Jadi saya bungkus seperti ini. Jadi setelah dibungkus seperti, alhamdulillah pepaya juga sering sampai matang di pohon. Untuk membuktikannya kita bisa lihat yang ini dulu kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat ya. Kita lihat. Nah. Ini kemarin sudah diambil dan itu matang. Dan ini. Nah. Ini matangnya sangat bagus sekali. Ini oke, kita dekatkan kameranya. Ini matang. Ini kemarin sudah diambil. Nah, ini matang sangat bagus sekali. Oke, kita taruh dulu kameranya. Kita coba ambil. Jadi ceritanya mau sambil santai makannya di sini. Nah. Nih. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ya maaf teman-teman. Ini banyak sekali nyamuk. Nyamuk pun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes. Dekatkan kameranya. Nih. Oh, sangat bagus sekali matangnya. Oke. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke.
Jadi rasanya pepaya yang kita beli dari pasar dengan kita makan pepaya dari pohon itu beda, rasa segarnya juga beda. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Alhamdulillah manis sekali. Asli tanpa karbitan, tanpa ini, jadi matang di pohon, manisnya pun beda. Ini bisa habis satu ini. Oh, seperti ini. Manis. Kita ambil. Jadi pepaya California ini emang manis sekali rasanya. Ya mungkin karena matangnya juga matang di pohon. Nah, kita bareng makan sama ayam. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat-sangat manis sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Yakin ini habis ini satu. Biasa saya kalau makan paya kalau dari pasar nggak pernah habis satu. Tapi insyaallah ini kalau manisnya seperti ini bisa sampai habis satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi sama ayam ya. Nah, walaupun kulit tapi tebal. Nikmat sekali rasanya. Habisin. Ah, sisanya banyak semut. Saking manisnya mungkin jadi semut pun pada datang. Walaupun bijinya banyak, tapi manisnya tidak diragukan. Benar, saya kalau makan paya beli dari pasar belum pernah habis satu, tapi makan dari hasil tanaman sendiri luar biasa, satu habis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Thank you.
Ayam. Teman-teman bisa mencoba sendiri dan merasakan sendiri. Kalau seandainya teman-teman mencoba menanam sampai ada hasilnya dan nikmatin, luar biasa, percaya sama saya, beda dengan kita beli di pasar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya buat konten ini bukan untuk sombong-sombongan, hanya untuk mengasih motivasi kepada teman-teman yang punya lahan, terus lahan tersebut hanya dibiarkan begitu saja. Cobalah, walaupun sedikit apalagi luas, manfaatkan, tanamin tanaman apa saja, tanaman apa aja, yang penting bermanfaat. Itu saja pesan dari saya. Salam hijau dari channel Suhanda Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.